Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Amri aja. Kali ini saya mau ngasih lihat event Mei datang dan ingin menolong kita. Nah, Mei ini adalah seorang gadis kecil, cucunya dari Barley. Barley adalah seorang peternak sapi. Nah, untuk men-trigger event ini teman-teman, syarat yang dibutuhkan adalah kedekatan kita dengan Mei dan juga Barley. Nah, untuk seperti apa eventnya langsung aja kita simak videonya. Nah, di pagi hari Mei akan datang dan ingin menolong kita di kebun ya teman-teman. Dia bilang dia mau membantu kita untuk memerah susu sapi. Tapi setelah itu Barley akan langsung datang dan mengatakan bahwasanya kita sedang sibuk. Tapi Mei merasa bosan dan ingin melakukan sesuatu. Nah, di sini kita akan diberikan dua pilihan seperti biasa. Yang pertama adalah ke gereja dan yang kedua adalah temu Ellen. Nah, saya akan tunjukkan kedua pilihan tersebut ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman pilih ke gereja, maka kita akan menjelaskan kepada pastor bagaimana keadaannya. Lalu pastor akan mengatakan bahwasanya dia sedang tidak sibuk dan dia bisa bermain dengan Mei. Lalu tak lama kemudian Stu akan datang dan mengatakan bahwasanya tidak ada yang peduli kepadanya karena mereka semua sedang sibuk. Dan pastor pun akhirnya mengajak Stu juga untuk ikut bermain dengan mereka. Nah, di sini pastor akan mengatakan bahwasanya dia akan mengantar mereka berdua pulang sebelum hari gelap. Nah, jika teman-teman pilih pilihan yang kedua, maka kita akan ke rumah Ellen atau rumahnya Stu ya teman-teman. Dan Ellen akan mengatakan bahwasanya ia baru saja bermain dengan Stu dan ia sudah merasa lelah karena dia sudah tua. Lalu Ellen akan menyarankan kita untuk pergi ke gereja karena Pastor Carter sangat baik orangnya. Dia pasti akan mau bermain dengan mereka. Nah, di sini kejadiannya sama ya teman-teman dengan kejadian sebelumnya. Kita akan menjelaskan kepada pastor bagaimana keadaannya dan mereka berdua akan dititipkan di sini. Dan Pastor Carter akan mengantar mereka sebelum malam hari tiba lagi. Jadi mau teman-teman pilih pilihan yang manapun, tetap ujungnya kita akan mengantarkan mereka ke gereja ya teman-teman, ke si pastor ini. Oke lah teman-teman, kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa klik like, jangan lupa juga untuk subscribe channelnya ya teman-teman. Nantikan lagi video tips trik wild truck harvestman back to nature saya yang lainnya. Sampai di sini dulu, see you, bye bye.